Segenap muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangannya tanpa kecuali. Kemudian ketahuilah bahwa Allah memberikan perintah kepada Rasulullah dan artinya juga kepada kita semuanya agar mempersiapkan diri untuk memikul beban. Karena hidup kita di dunia ini dibebani dengan perintah untuk beribadah kepadanya, untuk berjuang meninggikan kalimatnya, bukan untuk tenguk-tenguk bernikmat-nikmat menikmati kehidupan di dunia ini, bukan, tapi untuk berjuang di jalannya untuk memikul tanggung jawab yang sudah kita sepakati bahkan kita minta dari Allah. Tatkala Allah menawarkan amanat ini kepada langit-langit, gunung-gunung dan bumi, semuanya enggan untuk memikulnya. Tetapi manusia yang zalim, yang jahul, mengajukan diri sanggup untuk menerima bebanan ini, yakni dinul Islam. Maka ayolah kita gunakan hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah. Dan dengan catatan Allah memberikan kunci kepada kita bahwa tidak akan kuat seseorang menerima amanat untuk berjuang di jalan Allah memikul Al-Quran ini kecuali dia mempunyai asas yang kuat. Itu sebabnya maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, bangun kamu di waktu malam itu. Sebagian waktu malam itu gunakan untuk jungkung, untuk bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana diajari kita ini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami ini memohon pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk kuat memikul dinul Islam ini. Kalau tidak kuat, kalau tidak dikuatkan oleh Allah, jadinya seperti orang-orang yang mengatakan beragama Islam tetapi mereka memusuhi al-Islam. Seperti orang-orang yang mengatakan mereka berjuang untuk Islam tetapi tidak lebih. Mereka sebenarnya berjuang untuk dunia mereka. Berjuang untuk syayatin mereka. Bukan karena Allah.